Alhamdulillah muhawwil al-ahwal ila ahsan hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang merubah kebaikan kita menjadi lebih baik lagi. Nas'aluhu tabaraka wa taala an yuhawwil halana wa halakum ila ahsan hal. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merubah kita menjadi hal yang keadaan yang lebih baik lagi. Amin. Wa an yahfazna wa iyyakum min sharri ma ta'ti bihi al-ayyam wal layali. Agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keburukan malam hari dan siang hari. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad alladhi balagha qimmat al-kamal. Dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sampai kemuliaannya setinggi-tingginya. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi min yawmina hadha ila yawmiddin amma ba'd. Dan serta para sahabatnya, salawat serta salam kepada para sahabatnya dan keluarganya sampai hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabihi al-aziz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Qala al-ulama, seorang ulama mengatakan, aqallu shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 300 marrah. Paling sedikitnya salawat kita kepada Nabi Muhammad minimal 300 salawat. Wa aqallu qalil an ta'ti biha 100 fi shabah wa 100 fi al-masa'. Dan paling sedikit-dikitnya seenggak-enggaknya engkau salawat di pagi hari 100 dan di sore hari engkau juga bersalawat 100 kali. Shallu 'ala habib. Allahumma shalli wa sallim 'ala akhir zaman. Karena di akhir zaman ini la yusilak ila Allah Subhanahu wa taala illa tariqain. Tidak ada yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua cara. Assalamu ala nabiyil muhtar sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama salawat kepada Nabi Muhammad yang terpilih. Kadzalika wal istighfar. Begitu juga yang kedua yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala habib. Allahumma salli wa sallim. Nahnu fi rabi'il awal nukthir min as-salaa alaihi. Kita sekarang di bulan Rabiul Awal dan harus memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Kul ahwalina nusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap tempat kita harus, setiap keadaan kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nahnu namshi wa nahnu qa'idin wa nahnu ma'a ahlina wa huna wa hunak. Setiap kita berjalan, setiap kita duduk, setiap kita bersama keluarga kita, selalulah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Waqtu mahsub 'ala kulli wahid minna wa minkum. Karena waktu kita terbatas dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن الله سبحانه وتعالى بركاته في القرآن الكريم فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا من تأمبنه كبر الله سمعني الله سبحانه وتعالى مها بنامبن يرسل السماء عليكم إدرارا kemudian Allah Subhanahu wa taala curahkan yang namanya hujan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah berikan untuk kalian yaitu berupa harta dan juga anak yang saleh. Wa jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah berikan untuk kalian kebun-kebun yang baik dan sungai-sungai yang mengalir. Ja'a rajulun ila Sayyidina Al-Hasan Al-Basri wa huwa fi halaqatihi fil 'ilm. Datang seseorang mengadu kepada Hasan Al-Basri di suatu tempat kajian majlis ta'lim. Sayyidut tabi'in yang merupakan imam pemimpin dari para tabi'in, Hasan Al-Basri. Sudah utliqa fi kutub at-tarajum Al-Hasan fal murad bihi Al-Hasan Al-Basri. Kalau ditulis nama di dalam kitab-kitab terjemah Hasan, maka inilah namanya Hasan Al-Basri. Qalu ya imam. Mereka berkata wahai imam, al-ardu qad jadubat wa laysa mawjud matar. Tanah sekarang ini sedang penceklik dan tidak turun hujan. Faqala Sayyidina Al-Hasan Al-Basri 'alaika bil istighfar. Maka Imam Hasan Al-Basri beliau memberikan solusinya yaitu beristighfar kepada Allah. Fadzalika ar-rajul. Maka ini laki-laki tadi pulang tempatnya. Ja'ahu ba'da burhatan min az-zaman rajulun akhar. Kemudian datang lagi seseorang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam. Wahai Imam, ud'u Allah an Allah yarzuqni adh-dhurriyyah wal aulad. Mintalah kepada Allah wahai Imam agar aku diberikan anak keturunan yang saleh. Madza qala lahu? Apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri? 'Alaika bil istighfar. Hendaklah engkau beristighfar kepada Allah. At-tullab fa huna yastaghribun. Maka orang-orang sekitar Imam Hasan Al-Basri mereka takjub, aneh dengan apa yang di ja'ahu Imam Hasan Al-Basri rajulan tsalitsan ba'da burhatan min az-zaman wa qala lahu ya imam ud'u Allah an yuhassin Allah hali al-maddiyah.
Kemudian datang lagi orang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, Umar Rizq. Nah, seorang yang mengadu kepada Imam Hasan agar dipermudahkan rezekinya. Faqala 'alaika bil istighfar. Maka hendaklah engkau beristighfar kepada at-thullab istaghrabu huna. Hingga orang-orang aneh kepada Imam Hasan Al-Basri. Wa sa'alahu ahad at-thullab. Sehingga ada seorang dari majlis ta'limnya bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, wahai Imam, hajatuhum mukhtalifah wa amartuhum bi syai'in wahid." Kebutuhan mereka itu berbeda-beda dan engkau hanya menasihati dengan satu kalimat. Faradda alaihim syaikhuhum al-Hasan al-Basri faqala lahum amma ta'lamu qawluhu ta'ala fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara. Imam Hasan al-Basri beliau mengatakan kepada ini yang bertanya, apakah kalian tidak pernah membaca Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilus sama, maka dengan ampunan kita kepada Allah, Allah akan turunkan yang namanya hujan. Dan Allah akan berikan bantuan yang berupa harta dan anak-anak serta kebun-kebun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta sungai-sungai yang mengalir. Fal istighfar laysa khas bil mudhnibin. Maka istighfar bukan hanya dikhususkan untuk orang-orang yang pendosa. Qala Sayyidina Rabi' al-Adawiyyah, sebagaimana Sayyidina Rabi' al-Adawiyyah berkata, "Man kubara salihat fi Misr." Termasuk pembesar daripada orang-orang saleh di kota Mesir, dan istighfarana yahtaj ila istighfar. Maka istighfar kita kata beliau dibutuhkan lagi dengan istighfar. Fa kullu wahidin qad yatasaa'al hal hadha khas bil mudhnibin? La, kulluna qad nudhnib wa la na'lam annana adnabna. Kadang kita meremehkan diri kita orang yang enggak punya dosa, padahal diri kita lebih banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khair ala hadhur fi hadha al-majlis al-mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Wal qa'imin ala hadhihi al-majlis wa man khadam wa qadam, yang sudah menyelenggarakan ini majlis dan orang yang sudah berkhidmat kepada ini majlis. Wa atala Allah 'amra syaikhina al-syekh Iqbal Khan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur Syekh Ami Iqbal Khan. Kedalih wal Habib Abdul Rahman Basurrah, dan juga memanjangkan umur orang tua kita Habib Abdul Rahman Basurrah. Wal masyayikh wal habaib kulluhum, dan semua para masyayikh kita, para habaib kita. Rabbana insyaallah yaqtikum as-sihha wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan dan afiyah. Wa yaghfir dzunubana, dan mengampuni dosa-dosa kita. Wa yassir 'uyubana, dan menutupi semua aib-aib kita. Wa yusahhil matlubana, dan dipermudahkan semua hajat-hajat kita. Wa yuhyi hajatana ad-diniyah wa dunyawiyah ya rabbal alamin. Allah semua mengabulkan semua hajat-hajat kita. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alhamdulillah.